sleep away this night, my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has gone by, and every minute is worthwhile. Selamat malam, pemirsa. Saya rasanya harus berhenti sejenak karena agak terbawa dengan situasi intro lagu tadi. Pemirsa, satu jam lebih dekat. Tadi Anda sudah lihat siapa tamu kita malam ini. Nyong Ambon yang tinggal di Belanda dan juga membawa nama harum Indonesia. Daniel Sahuleka. How many lonely days are they waiting for me? How many seasons will flow over me? Do the emotions make my tears run dry? At the moment I should cry, 'cause I love you, 'cause I need you. Oh yes, I do. Sleep away this night, my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has gone by. The reason is still I love you. Daniel Sahuleka, selamat malam. Saya panggil Mas Daniel atau Bung Daniel. Mas boleh. Mas Bung boleh. Ya, agak boleh, ya. Aneh memanggil Mas pada Nyong Ambon sebenarnya. Ya, ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Mas Daniel kan dikelilingi musik sejak kecil. Ya. Papi Pit ya. Itu suka segala jenis musik. Ya. Mami Juarsi suka nyanyi keroncong. Oh ya. Nah kalau buat Mas Daniel sendiri, itu jenis musik apa yang disukai waktu kecil? Oh, keroncong. Karena mami sukanya ini. Oh, keroncong. Itu bagus betul keroncong. Daripun sekarang aku bilang keroncong yang asli, yang pakai alat-alat asli itu. Mereka pakai double bass sama cello, sama suling, sama viola, gitar, sama gitar kecil. Aku kalau dengar aku enggak tahu bagaimana. Dulu aku tidak bisa bayangkan Indonesia. Karena aku belum pernah lihat Indonesia di muka aku bukannya aku datang ke Indonesia tahun 81, kalau aku dengar itu lagu, aku masih kecil. Dan aku bayangan kata aku di Indonesia, bengkai rasanya kayak gini. Tapi tidak mau Mas Daniel ke musik. Bukankah waktu Mas Daniel sempat merekam suara, itu papi mendengarkan dan papi suka. Mas Daniel yang malu malah katanya. Oh iya, iya. Ini papa, aku gini, dulu kita ada punya tape recorder. Kita punya tape recorder. Everybody has tape recorder di sana. Dan saya sudah bermain musik, saya bermain saya bilang kata, oh ini bagus, kalau aku rekam ini bagaimana? Terus aku rekam di kamar tidurku, di my bedroom saya rekam. Saya rekam mungkin ada beberapa songs, and sudah siap, saya simpan band recordernya. Terus aku kembali dengan sepeda, aku dengar suaraku dari jauh. Papa dapat band recordernya sama aku punya tape. Mungkin papa senang lagunya, terus papa putarkan keras sekali. Jadi kedengeran dari luar? Kedengeran, tetangga-tetangga dengar semua. Dan aku malu. Terus apa yang terjadi, Mas? Aku malu. Sedang. Aku malu, aku bilang, aku masuk ke rumah, aku bilang kata, papa ini mungkin papa tidak bisa taruh, nanti tetangga-tetangga bilang apa, itu, tapi papa bilang itu bagus. Aku bilang tidak bagus, Pak. Papa bilang bagus. Aku bilang tidak bagus, nanti gimana orang-orang bilang apa. Dan aku kecilan itu, bantu ke orang. Terus papa bilang bagus.
keras lagi. Dibesarkan. Aku bilang jangan gitu Papa, nanti orang-orang bilang apa lo. Aku cuma jual suaraku gitu saja Pak. Dikecilkan lagi sama Mas Daniel. Dikecilan. Terus Papa bilang kata gini, Mas kamu sebetulnya ini mau apa? Nah aku nama aku cuma bilang saja Papa jangan putar suaraku gitu keras, aku nama mau kecil lagi. Terus tanpa aku punya tahu, Papa pukul aku. Papa pukul aku di aku punya perut. Terus waktu itu ada Mami nggak? Mama belum tahu, Mama di dapur, pintu terkunci. Papa pukul aku jatuh, aku nggak tahu aku di mana. Jadi berarti keras waktu itu Papi pukul orangnya ya? Orangnya kecil gini, berarti tapi pukulnya tuh keras, Bu. Pukul di aku begini, terus aku jatuh mungkin 2-3 menit mungkin knockout. Terus pingsan ya, nggak sadar. Ya, terus aku bangun, terus papa juga kaget, papa bikin apa. Terus papa pegang, aduh nak, ini papa bukan, papa enggak hati sampai di situ loh. Itu waktu mama keluar bilang gitu, ada apa? Jadi dipikir ada persoalan yang sangat serius ya antara papi sama Mas Daniel. Anu juar sih dengan aku enggak, ini bukan aku enggak hatiku sampai di sini mau pukul anakku gini loh, nangis. Terus aku itu saat itu aku kaget bangun, aku bilang, lo ada apa nih? Aku bilang, terus aku kaget banget, aku cuma lihat mama dan papa di baku berteriak. Terus sudah selesai, sudah habis, terus mama sudah pergi. Terus aku sudah biasa kembali, terus papa bisik-bisik di kupingku, papa aku bilang, dan di Amerika mereka bilang apa? Itu knockout. Knockout? Oh, K.O. K.O. Jadi papi dulu. Walaupun kecil tapi bisa bikin K.O. Mas Daniel ya? Karena aku sebesar. Tapi Mas Daniel sendiri akhirnya memutuskan untuk ke jalur musik profesional. Itu kapan, Mas? To be honest, aku waktu masih kecil juga. Waktu aku 13, 14, 15 tahun, aku sudah gila musik. Aku tidak tahu kenapa. Sedang waktu aku masih kecil, aku 6 tahun saja, aku sudah senang dengan musik country music. Tapi Mas Daniel, maksudnya keputusan bahwa Mas Daniel ingin menjadi penyanyi profesional, itu diambil lama kemudian kan? Umur berapa itu? Aku waktu 23 tahun, aku ada bermain di rumah. Aku tidak punya tujuan untuk jadi musik. Tetapi aku punya teman, talent scout, artinya orang cari orang yang punya talenta gitu, terus bawa di record company. Tapi temanku tidak tahu aku bisa bermain musik, bisa bermain gitar dan nyanyi. Angin cuma lihat aku menggereng-gereng gitu. Dan ada satu malam dia dengar aku bermain, dia bilang, oh Dan ini bagus nih. Aku udah punya teman di Den Haag, di Belanda. Dia ada asosiasi dengan record company, coba mari kita rekam beberapa lagu gitu. Kita tahan ceritanya di sana, Mas Dandi, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa tetaplah bersama Satu Jam Lebih Dekat. Kita akan mendengar kisah bagaimana seorang Daniel Sahuleka yang tidak pernah tahu bahwa hitsnya meledak di Indonesia, akhirnya berhasil datang dan membuat publik di Indonesia menikmati suaranya.